Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Jangan lupa bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ke videonya, marilah kita ucapkan moto hidup kita, yaitu hidup sehat, jantung kuat, hati senang, hidup tenang, hidup mulia, mati masuk surga. Yes. Oke, di sini di samping saya sudah ada mobil Mitsubishi Delica tahun 2015 pajak panjang. Mau tahu tentang mobil ini? Simak terus video yang satu ini. Oke guys, jadi kita udah sampai di bagian eksterior mobil Delicanya. Nah, di bagian sini ini ada handle chrome-nya dan ini tuh pintunya otomatis. Tunggu ya. Nah, pintunya otomatis. Seperti ini. Ya. Lancar ya. Oke, kita lanjut ke bagian spionnya. Di sini ada lampu sennya dan kacanya nggak buram. Oke, di bagian bawah sini ini ada bannya. Bannya bagus, tebal. Nah, di bagian tampilan depannya sini ini ada lampunya. Lampunya itu besar ya dan menyala dengan normal. Dan ini ke bawah sedikit, ini ada lampu fog lampnya. Lampu fog lampnya bagus. Oke, kita lanjut di tampilan depannya sini. Ini ada grillnya, ya, grillnya. Oke. Lampu sebelah sini sama seperti yang tadi, bagus. Kita lanjut. Ini bodi sampingnya, ya, juga masih bagus. Masih lempeng. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, di bagian belakang sini, ini lampunya itu nyambung sampai ke sini, jadi ya besar lampunya. Lampunya ini bagus, menyala dengan normal, nggak mati-matian gitu. Dan di bagian atas sini ini ada wipernya. Wipernya bagus. Oke. Nah, saya bisa simpulkan mobil bagian eksterior ini sangat bagus. Dan teman-teman, jika berminat bisa langsung hubungi nomor telepon saya. Oke guys, jadi kita udah sampai di dalam bagian interior Mitsubishi Delicanya. Mari kita lihat-lihat interiornya seperti apa sih. Oke, kita mulai dari dashboardnya dulu. Di sini dashboardnya bagus ya. Oke, di bagian bawah sini ini ada head unitnya. Ini head unitnya itu ada fitur-fiturnya lengkap, normal. Oke, di bagian sini ini ada pengaturan AC. Oke. Dan di bagian laci sini ini tuh ada buku panduannya ya, dengan buku servisnya juga. Oke, lengkap. Oke, kita lanjut ke bagian setirnya. Di sini setirnya dilapisi dengan sarung setirnya. Ya, jadi bagus ya. Jadi enak nanti untuk nyetir. Dan kita lanjut ke bagian sofanya. Di sini udah ada alasnya ya. Dan ini jahitannya rapi. Oke, di sini ini tersedia bantal kepalanya. Oke, kita lanjut ke bagian atapnya. Nah, atapnya di sini bersih, rapi, kuat. Dan kita lanjut ke bagian kilometernya. Kilometernya itu 56 ya. Oke. Nah, di sini ini AC-nya double blower, dingin. Saya bisa simpulkan mobil di bagian dalam interior ini sangat bagus ya, dan siap dipakai. Oke
guys, jadi kita udah sampai di bagian mesinnya. Teman-teman bisa cek sendiri mesinnya seperti apa. Jika teman-teman ingin melihat lebih detailnya lagi, teman-teman bisa langsung cek ke rumah saya. Nama Husni Barok, ya kan, dari PT Mandiri Cipta Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda membeli unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila membutuhkan kami, bisa telepon 08-1-00-841 atau website kami www.kirimmobil.com.id. Tadi
tadi kita sudah lihat di bagian interior, eksterior maupun bagian mesinnya. Saya bisa simpulkan mobil ini bagus, surat-surat lengkap, bisa siap dibawa keluar kota maupun di dalam kota. Jika teman-teman berminat ingin membelinya, teman-teman bisa langsung hubungi nomor telepon yang ada di channel ini. Terima kasih, alhamdulillah telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini. See you next time the video, bye bye.